Aman, kalam bukan sembarang kalam. Kalam kami, kalam menyentuh. Salam bukan sembarang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kentang bukan sembarang kentang. Cakep. Kentang bukan kentang sembarang. Iya, mantap. Datang bukan sembarang datang. Pak Kades Ganteng sudah datang. Burung merpati. Burung dara, burung merpati. Namanya lupa. Burung dara, burung merpati, terbang hinggap di pohon cemara. Saya Mazlan Hansip di sini mengawal Pak RT karena disuruh istrinya. Pak, suka lupa jalan pulang. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami, kumpulan Pak Pong Medan. Dengan tajuk Kenduri Merdeka. Kenduri Merdeka. Iya, lupa. Bikin musik, mainkanlah. Oh.
Bang Minur. Bang. Munir. Oh, Bang Munir. Bang Murni. Munir. Oke, nyala ya. Iya Pak Kades. Saya mau tanya laporan. Laporan. Begini Pak. Laporan? Iya Pak Kades, ini mau dilaporkan Pak. Anda selaku ketua panitia acara Kenduri Merdeka. Laporannya? Pokoknya semuanya sudah beres Pak Kades. Pokoknya sudah? Udah. Pokok pinang? Panjat pinang? Itu yang saya tidak laksanakan Pak Kades. Loh. Jadi? Masalahnya begini Pak Kades. Masalahnya? Satu. Ya. Kalau kita buat panjat pinang, dari strategi keselamatan sangat berbahaya Pak Kades. Dua. Filosofinya tidak mendidik Pak Kades. Tiga. Ketiga, mungkinkah seseorang berjuang dipanjat pundaknya untuk mendapatkan kesuksesan? Itu tidak mungkin. Lima. Enggak ada lagi Pak Kades. Empat Pak Kades, empat. Empat Pak Kades, cepat kali. Jadi Pak Kades. Tiga ya. Perlombaan yang saya siapkan. Ya. Itu perlombaan main congkak. Wah enggak boleh. Tradisi. Sombong. Sombong, congkak, angku, udah tua congkak. Enggak boleh main congkak. Bentar Pak Kades. Yal nama congkak lainnya apa Yal? Congkok. Congkok. Ya. Sudah. Saya enggak mau tahu. Yang penting terlaksana lomba, saya mau dengar lagu. Iya. Nah karena itu Pak Kades, persiapan saya yang sudah matang lagi, ya. Yaitu masalah hiburan. Iya. Pak Kades mau tengok, saya siapkan ya. Pakaian seragam. Lagu satu. Lagu satu. Ya. Lagu yang itu Pak Kades. Ya. Lagu yang kedua. Yang itu lagunya. Lagu satu. Lagu satu. Itu. Ya. Lagu satu. Artinya kalau lagu satu, untuk itu. Kerakap, batang kerakap. Ya. Jangan tetap si batang sagu. Ya. Bercakap, banyak kita bercakap. Ya. Elok kita kan dengarkan musik dan lagu. Lagu. Ya. Asik ya, nih. Asik banget. Mari, hari ini kita panggilkan penyanyi biduan kita. Ya. Oh,
cantik si gadis Deli. Indah sungguh pakai kebaya. Kita kumpul di TPRI. Mari sama kita gembira. Mari sama kita gembira. Halo, ambil si bunga merah. Petik bunga di hari teduh. Sembah bukan sembarang sembah. Sembah kami jari sepuluh. Sembah kami haturkan jari sepuluh. Sembah berkarya untuk budaya. TVRI ini wadahnya. Dengan seni kita gembira. Silaturahmi tetap dijaga. Semangat berkarya demi budaya. TVRI ini wadahnya. Dengan seni kita gembira. Silaturahmi tetap dijaga. Indah bintang di malam hari, sama dengan bulan purnama. Kita berkumpul di TVRI, junjung tradisi angkat budaya. Junjung tradisi angkat budaya. Tinggi-tinggi si matahari. Kini kita sekejap lagi merayakan hari merdeka. Sekejap lagi mari rayakan hari merdeka. Semangat berkarya demi budaya. TVRI ini wadahnya. Dengan seni kita gembira. Tetap dijaga. Semangat berkarya demi budaya. TVRI ini wadahnya. Dengan seni kita gembira. Silaturahmi tetap dijaga. Demi budaya. Oh yeah. TVRI ini wadahnya. Dengan seni kita gembira. Kompak macam mana ndak kompak? Jantungan-jantungan aku. Kalian enaklah kalian mak keletak-keletak aku demam aku ini. Mikiri pelaksanaan kenduri merdeka ini. Persiapannya dibilang udah aku kasih tugas-tugas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Persiapan hancur kau ya Allah. Jangan kalian bantah begitu. Jangan kalian banti begitu. Ah. Kalau untuk musik lengkap. Penari lengkap, penyanyi lengkap, perlombaan yang poning kepalaku. Ini pula si Uncurian, sebagai seksi acara laporannya pun tak ada. Entah apa landak budak ini satu ini. Aku pun poning, udah berapa hari ku suruh datang gak datang juga. Ini tak muncul-muncul, udah ini hari ku bilang rapat, tak juga rapat. Thank you.
apanya kau? Ketua. Ketua, ketua, ketua. Enak kali lah kau bilang ketua, ketua, ketua. Enggak aku tanya, jangan kau menjingkrak-jingkrak ke sana kemari. Persiapan kau macam mana? Laporan kau sebagai seksi acara macam mana? Jangan marah-marah dulu ketua. Macam mana aku enggak marah? Kutanya enggak dulu. Kau tengok, Pak Kepala Desa udah nanya aku, apa segala macam pun susah aku menjawabnya. Kutanya dulu, apa kabar ketua, baik? Baik. Sekali lagi saya tanya. Berdebar-debar jantung. Ketua baik? Baik. Sekali lagi saya tanya, ketua ini baik? Maksud kalian apa? Kalian pikir udah jenazah aku ini, enggak baru disolatkan? Itulah, makanya jangan marah-marah. Untuk persiapan perlombaan, macam mana? Itu sudah 80% sudah kita persiapkan. Apa aja enggak kelombakan? Salah satunya ada lomba goni, ada lomba sendok, macam-macamnya kalau memperayai 17-an. Lomba apa tadi? Sendok. Sendok goni. Lagi? Iya, habis lomba goni anak-anak tuh, mak-mak tuh ngompol lah tengah malam kau buat. Iya, timpon ini melompat-lompat, iya. Jadi persiapannya sudah 80%. 80%? Sudah 80%. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Siap! Alah ilha illallah. Aman, pokoknya. Tinggal aku sekarang ini memikirkan yang namanya nanti. Apa? Seksi dana dan seksi humas. Sejauh mana dia udah mempromosikan. Iya. Sejauh mana biar ini biar mantap. Iya. Tapi apa? Udah 4 hari... Kusuruh siapa nama panitianya? Si Hadi. Hadi itu tak muncul-muncul. Besok kalau kau jumpa dia bilangkan suruh kemari. Ya. Jangan enggak kau suruh kemari. Daripada ambil kedidi, lebih bagus tebang kayu. Ya. Daripada kita menunggu si Hadi, kita dengarkan dulu satu lagu Melayu. Mantap. Kayu kalau buah kayu, bawa anak di ujung Tanjung. Satu buah lagu Melayu, Siti Payung. Cik Siti Payung memakailah payung. Payung dibeli banyak warnanya. Sayang Cik Siti Payung, hai mama. Payung Siti Payung, dalam acara tuan, dalam acara hai angkat budaya. Langsung, ahai payung-payung, Siti Payung, dalam acara tuan, dalam acara hai angkat budaya. Buah delima
itu sayang, pucuklah kau kelima batu. Anak sembilan di tapak tangan, anaklah sembilan sayang di tapak tangan. Walaupun jauh dinda beribu batu, walaupun jauh sayangku de oi beribu batu. Raut wajahmu sayang tak terlupakan, raut wajahmu tak terlupakan. Kalau di petik bunga di taman sayang, kenapa de oi? Kalaulah di petikan saya bunga melati. Kalaulah rindu abang tak tertahankan, betul kali. Kalau rindu abah tak tertahankan, bawalah daku di dalam itu hancur banget. Bawalah daku. Indah sungguh bunga melati sayang, indahlah sungguh bunga melati. Di petik nadara tepi telaga, petik nadara tepi telaga tuan. Kalaulah sungguh ingin rasa di hati tuan, kalaulah sungguh ingin dimimpi, takkan abang kemana-mana, hai tidakkan saya kemana-mana. Ahoy! Yo! Ahoy! Hari Selasa, anak dara pergi mengaji, pergi mengaji hari Selasa. Kini kita di TVRI, mari sama angkat budaya. Kini kita di TVRI, mari sama angkat budaya. Ini bunga nanas, ambil anak enak warsanya. Ambil sungguh si buah nanas, manis sungguh enak rasanya. Siap. Sebentar lagi mau 17. Mari sama-sama kita gembira. Sebentar lagi mau 17. Mari bersama kita gembira. Kalau hendak petik kelapa, petik ya? Petik kelapa di Tanjung Payung. Kalau dipetik buah kelapa, bawakan tolong ke Titi Payung. Sebentar lagi hari merdeka. Kenapa hari merdeka? Aku semangat bergotong royong. Yeah. Apa tanda mayang kelapa, petik anak di kala senja. Apa tanda mayang kelapa, di petik anak sayang di kala senja. Isinya mayang. Apa tanda kita merdeka, adat budaya tetap terjaga. Apa tanda kita merdeka, adat budaya tetap terjaga.
agak pas ku tengok. Mantap. Tadi kurang pas, ini agak pas. Tapi kalau kali ini masuk enggak usah kalian keteplak-keteplok. Karena kenapa? Aku galau kali. Kau dengarkan tadi, si Pian selaku seksi acara baru 80%. Awak yang takut Pak Kades nanti datang, makin kacau. Ah, tapi kita tunggukan, ku tanya dulu si Pian. Nah, Yan, sini dulu. Siap, ketua. Tadi 80% apa-apa aja perlombaan tuh? Pokoknya masalah tuh perlombaan semua sudah hampir rampung 80%. Udah hampir rampung. Siap. Ah, sekarang ku minta kau pergi kau cari dulu si Adi. Nanti si Adi itu kau ingatkan suruh jumpai aku. Siap. Jangan lama-lama dia. Siap. Ya. Nah, udah pergilah kau. Ku tinggal ya. Ayo. Alah, kadang-kadang susah menghadapi panitia ini. Saya orang Jawa. Oh, ulang. Dari saya jadi rakyat, hansip, kades. Biar nampak ciri khas tradisinya. Ya. Sumatera Utara itu mengadopsi semua tradisi, menjunjung tinggi tradisi. Kalau adat Jawa, pakai musik Jawa. Musik gitu. Jawa. Joko tingkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumet. Itu. Astaghfirullahaladzim, sejak kapan Pak Kepala Desa kesurupan? Pak ngombe dawet, jadi pikir marai mumet. Tinggir ngombe dawet, Joko tinggir ngombe dawet. Mantap. Pak Munir. Siap Pak Kades. Bagaimana laporan? Laporan Pak Kades mantap. Udah 80%. 80%? Iya. Kalau belum matang, saya batalkan. Oh enggak usah Pak Kades, tolong Pak Kades. Kalau Pak Kades mentahkan ini semua, Pak Kades kadang gagalkan, hancur wibawa saya Pak Anda Kades. Anda tidak segan dengan jengkol saya. Saya jengkel Pak Kades. Wah, jengkel. Jengkol ini. Nengok Pak Kades saya jengkel. Ada nih bintang, woi, bintang kehormatan. Iya, paham saya. Kamu, ya. Pak Kades, tanya apa paling aja acaranya? Acaranya apa aja? Begini Pak Kades, artinya baru inilah aku tengok Kades di mana-mana. Jengkolnya, bintangnya isolatif, jengkolnya karton baru ini. Udah itu tadi Pak Kades enggak pakai kumis, kenapa berkumis? Loh! Enggak punya. Tadi lupa! Oh berarti kumisnya bisa cabut pak. Namanya manusia kan boleh lupa. Ya boleh. Ngombe dawet, jadi pikir marai mumet. Jaga tingkir ngombe dawet, jaga tingkir ngombe dawet. Ya. Punya anggota panitia Bentan Nawa. Jumpa Pak Kades babak belur awak. Datang pemusik dibantinya pula awak tersungkur. Udahlah Pak Kades, bentar lagi habis selesai acara Kenduri Merdeka ini, hancur aku. Pak Munir, ya. Saya mau dengar lagu tiga. Hah? Mau dengar lagu tiga. Lagu tiga? Itu. Oh. Madu tiga. Iya. Tapi tak usah kita nyanyikan. Yang jelasnya, segala sesuatu perlombaan aku siapkan. Ada lomba makan kerupuk. Ada. Pakai nasi. Mana pula pakai nasi? Kenduri loh. Kenduri. Biar kenyang. Kenduri. Masa enggak pakai nasi? Pesertanya enggak lapar-lapar kali. Ya. Udah itu lagu wow lomba tadi men. Apa itu tadi? Tari tunai. Bukan. Congkak. Ya. Tradisi semua. Ya. Nah, artinya jangan lupa untuk lagu tiga. Iya, menguasai ini semua. Kita masuklah untuk melatih adik-adik biar supaya mantap di dalam Kenduri Merdeka ini menyanyikan lagu tiga tadi. Untuk itu, batang gelaga, gelaga tetap batang keranji untuk menyiapkan lagu tiga. Elok kita kedengarkan lagu dan nyanyi. Enak kok ya sikit ngomongnya.
Hai duduk termenung, aduh hai sayang pancaran senja, mengenanglah nasib diri seoranglah diri. Anaklah kala lagu bernama dendangan anak di tanah Deli, dendangan anak di tanah Deli. Sudah lama tidak berjumpa, sudahlah lama tidak berjumpa. Sekali jumpa kita di TVRI, sekali jumpa di TVRI. Lagu tarian, anaklah kala lagu tarian, tarian anak dari seberang, tarian anak dari seberang. Budi kita selestarikan, budaya kita lestarikan, samalah sama berkasih sayang, samalah sama berkasih sayang. Anak kala lagu bernama, anaklah kala lagu bernama, nyanyian anak, anaklah darah, nyanyian anak, anaklah darah. Sudah lama kita tak jumpa, sudahlah lama kita tak jumpa. Kita berjumpa di dunia maya, kita berjumpa di dunia maya. Kalau kita hendak berjumpa, kalaulah kita hendak berjumpa, tentu berjumpa di hari senja, tentu berjumpa di hari senja. Mai si jecek, walau hanya jumpa di dunia maya, walau berjumpa tuan di dunia maya, berjumpa nyata wajib bersapa, jumpa dunia nyata wajib bersapa. Beginilah kehidupan ini. Kadang kalau udah terdesak dari kepala desa, datang pula anggota enggak lengkap laporannya, apa enggak jadi galau. Tapi yang jelas dihalau, katakan dihalau, jangan tetak batang dikatup. Walaupun hatiku galau, tapi Pak Pung juga harus kita tutup. Yang jelasnya kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami doakan sehat walafiat. Dibelah batang, dibelah, jangan dibelah si batang jati. Kalau berpisah kita boleh berpisah, tapi tak pula lah berpisah dalam hati. Bersama Pak Pung Medan hari ini kami muncul dengan Kenduri Merdeka. Tentu kebahagiaan ini aku juga hendak mendengarkan laporan namanya, yaitu dari seksi humas dan seksi dana. Mana dia ini? Apa nyisipian ini? Udah. Alah mak, kalau udah lemas gini lemas juga lah aku jadinya. Ah, macam mana laporan kau? Bagus pak. Mantap. Jadi masalah dana berapa? Belum diambil, ketua. Artinya udah kondisikan? Sudah. Tinggal mengambil. Ah, itu. Sama siapa itu? Sama pejabat ke kecamatan. Oh. Lagi jarang di rumah ketua. Oh, jadi udah bolak-balik kau datang enggak jumpa. Ah, itu tahu kok nanya ketua.
Kok lancar kau cakap tadi. Jadi begini, kuharapkan kau terus. Saya enggak bisa diharapkan ketua. Nyari dana aja, payah kok. Tapi kau bilang tadi mantap. Belum diambil ketua. Iya, dia sudah mantap, tapi belum diambil. Udah. Janganlah kayak peliharaan siap itu. Ajab juga aku dengarkannya. Namanya gagap. Payahlah ketua. Lama-lama aku piting kau yo cakap sama kau ini. Udah sakit jantung awak kau. Matilah kepala. Inilah susahnya kalau Pak Kades mantan pemain angguk. Kesurupan. Terakhir-akhir ramah aku nengok ini ya. Jaka tinggir ngombe dawe, jadi pikir marai momen. Jaka tinggir ngombe dawe, jaka tinggir ngombe dawe. Alah mantan, lama-lama kamu tahu nih, bukan Pak Pung campur sari jadinya. Tenanglah kalian, artinya itulah pula di dalam kenduri merdeka ini. Kami Pak Kades sudah mempersiapkan juga tradisi-tradisi Jawa, ya. Mendiling, Melayu, udah itu Simalungun, Karo, semuanya kami akumulasi, ya. Multi etnik. Saya lihat dulu catatan. Pak Kades apa waiter sini? Hah? Kok bawa ini Pak Kades? Ini yang jumpa. Apa itu Pak Kades? Maaf. Saya lihat catatan, ha? Udah kayak perang musaji gue tengok. Ya. Nah, jadi intinya, prinsipnya di dalam kegembiraan ini, tadi kan sudah ku bilang Pak Kades, persiapan sudah matang. Tidak. Pak Kades, Pak. Yang jelasnya, itu ini kata sambutan udah saya siapkan. Ijin. Artinya kata sambutan udah disiapkan, tuh. Alhamdulillah Pak nanti. Munir. Ya, nanti kubacakan Pak Kades ya. Pokoknya aku udah paham. Intinya semuanya udah matang, semuanya udah sukses. Artinya tinggal kita eksekusi. Ijin, saya mau latihan nyanyi boleh? Kalau enggak kau nyanyi latihan nyanyi. Kayaknya paten kali Pak Pung ini. Iya, lama-lama aku ikut magap aku lagi kau buat ya. Sesak napasku, jantungku pun berdebar. Saya mau nyanyi. Ya nantilah, sabarlah. Ya Allah ya Rabb. Yang jelasnya ini hari ke kampung boleh kampung. Jangan ambil batang di belah-belah. Berpak Pung hari ini kita berpak Pung. Waktu jua untuk kita berpisah. Makan pepaya. Kenapa makan pepaya? Makan pepaya dengan lasala. Hari ini dengan saya. Satu senandung dama. Apa? Oh, dama. Wah. Mak langsung kau ya. Ya, Hadi nyanyi, Hadi. Tentu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujunglah dama, ujung dama, Kuala Tanjung saya, tempat nelayan memancing ikan. Ahai dama, dama saya. Ujunglah dama, ujung dama, kuat.
Kuala Tanjung sayang, tempat nelayan memancing ikan. Ahai damak, damak sayang. Tujuh purnama, aduhai sayang, rindu tanggung dinda seorang kanda nantikan. Anda nantikan makan langsat di waktu pagi. Ayo makanlah langsat di waktu pagi. Makai kerudung si budak dara, pakai kerudung si cantik dara. Beginilah hebat TV-lah RI, angkat tradisi, junjung budaya. Inilah hebat stasiun TVRI, angkat tradisi sayang, junjung budaya. Sedaplah sungguh buah markisa, sedaplah sungguh hai buah markisa. Kuala Dae airnya tenang, hai Kuala Dae airnya tenang. Di sana nak dara menambat tali, di sana nak dara menambat tali. Mana yang baik bawalah pulang, mana yang buruk kami tinggal di kami. Mana yang baik bawalah pulang, mana yang buruk kami tinggal di kami.